Bitika warna ning sari kulucu anu lumaku kibertengah taman sari langit paul kembang berem kembang giting ngada keren langit paul kembang berem kematin ngada keren
panjang kulale alumulang hati kemebat kadungku hayang ngulewi nu deket bete di toli sawarka di dunia genin ayah katunin kembang seestu rajanmu puspa utama sengitna bawang jadi endahnya bawa sorangan mirah endakna bawa sorangan bawa sorangan dunya mah seueur katuna nyaeta mah di sawarga widadari tarelis kembang-kembang sok babagian nempik mah cepakeun wae sawios nyeri hatege Kutan, kutan besok tepat
kupu hentep 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 siget nyalaun kupu hentep 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 siget Junjunan Mang
kapaminggir padukuhan iya. Thank you.
dulu agak ragu, ragu khawatir datang di rumah bermuram durja tak betah. Kan banyak soal pelik dipikir dengan asik, perut keroncongan tak dilirik. Prakteknya dordar bertengkar. Mana bisa tahan, khawatir aku dipaksa di dapur asyik bekerja. Hanya tenis badminton kanda pun boleh nonton, iuran untuk spor takkan cukup. Dalam pertengkaran tak tahan benturan reket. Tidak romantis, tak paham bahasa Inggris. Begadang terbatas dan bergaulan bebas. Aku serba bingung dan memelas. Kemajuan tak merata, aku dirundung hutang. Bukan tak tertarik, khawatir banyakkan gaya menyanyi bermain mata. Kan penari gairah terpaksa banyak tingkah. Aku jadi gundal tunggu rumah. Kaget
nyanyi-nyanyian. Khawatir bersusah payah, nantiku akan diperintah. Kan status seharakat, aku pun pinter silat. Aku jadi takut mending lari. Kuat khawatir nenek berkumis. Khawatir kayak serakah, akhirnya aku dijajah. Tanda akan kita, tanda belajar nyetir. Pahlawan bagian aku kesini. Tendang diusir ku anjing herder. Bongan boga hoya hirup mah ngegebah susah.
berpasangan di mana nyi itu ada si kabayan pun di sana si kabayan si kabayan hidup di segala zaman setiap musim dan tahun di langit cerah dan rakyat pasundan dongeng itu datang hilang di telan mata. Hei kabayan hirup mah durang durai ardu dapungan boga hadirin boga hari hirup mah kuring gurirang dabongan jadi saksina, jadi saksina.
bisa mewah. Khawatir ditinggal Turni di rumah aku sendiri. Kan ada kucing. Mobil mewah. Hebat ya. Pakai pelat merah. Ulas hitam dong. Thank you.
Belanda terkenal pemimpin seni De Sohor termasyhur insan yang berbudi. Bimbang, kenapa bilang gitu? Hasil seni banyak uang. Melati tekun dan asyik sambil ngiler yang cantik. Kan depresi. Yang merdu ya. Cinta penyanyinya. Cinta selalu buta dong. Takkan ada yang percaya. Pilihkan dak seorang letenan satu. Duh, sebentar lagi jadi kapten tentu. Duh, ogah. Tidak perlu ogah, tampang aku cukup gagah. Khawatir nanti bermimpi sendiri. Oh, tembakan lunak. Dasarnya. Kenapa? Senjata berisi peluru besar ya. Sayap belum penuh hari. Kanda polisi di lalu lintas. Duh, para pelanggar semua ku berantas. Ah, jerak. Masa bilang gitu, aku ini sayang nona. Dahulu senaik Honda di tangan. Apa yang lupa? Bawa STNK. Oh, makanya. Ayem, sorry, tak sedia. Seorang saudagar besar. Duh, segala besar. Gedungnya ngajajar. Hei, sadar. Aki ini paling sabar, Neng. Si Aki yang tua bangka mengilang. Selamat malam. Kenalkan, saya ini wartawan pers asing. Bolehkah kiranya saya mengadakan sedikit interview dengan Nona yang aduhai begitu cantik? Boleh saja, tapi jangan terlalu lama. Saya tidak mau diganggu lama-lama. Oh, tidak. Ini sebentar saja, Nona. Baiklah, kita mulai, oke? Pertama-tama, nama Nona siapa?
Hilda titik. Oh, Hilda titik. Oh, sayang. Kalau Nona pakai nama lanjutan, mata Nona yang begitu curilet akan lebih ngegoler lagi. Alamat? Bandung, tidak pakai apa-apa lagi. Oh, Bandung tidak pakai apa-apa lagi. Sekarang pertanyaan penting berikutnya. Setiap hari Nona makan berapa kali? 3 kali. 3 kali? Yang 3 kali itu sudah termasuk sarapan pagi ataupun sarapan kedua? Belum. Waduh. Ini gelis-gelis bergembul ya. Nampaknya ini Nona sangat cantik dan menarik. Kecantikan Nona itu keturunan dari siapa? Dari ibu. Oh, dari ibu. Oh ya, hampir saya lupa. Minum jamu apakah Nona setiap hari? Jamu Galian Singset. Oh, jamu Galian Singset. Pantes atuh. Nona nampaknya janjing, ramping, nyempring, dan aduh hai mana tahan. Sudah bersuami? Sudah. Belum. Oh, bagus. Bagus, itu bagus sekali. Sudah punya anak? Belum. Masa belum punya suami sudah punya anak? Itu penghinaan, tahu? Oh, maaf. Maaf, bukan begitu maksudnya, Nona. Lidah saya agak keselio ini. Jadi, Nona Manis ini belum bersuami, ya? Tapi kan tunangan mah sudah punya. Belum. Masih single, masih bebas. Oh, bagus-bagus, very, very good. Pilih kanda wartawan yang paling unik. Duh, sibuk garapan sosial politik. Duh, hebat. Dan luar biasa wartawan punya harta. Meskipun pulpennya banyak di rumah.